Hai guys, ini aku mau nge-review game offline yang menurut aku bagus ya. Ini mobil-mobilan, mobil muatan yang grafiknya itu menurut aku lebih bagus daripada game yang lain gitu. Ini kita skip aja. Dan di sini ada di sebelah kiri bawah itu ada sunrise, itu suasananya ya. Kita bisa atur ini pagi hari, ini siang, ini sore, senja, ini malam. Nah, kalau untuk cuacanya kita bisa pilih. Ini berkabut. Ini gerimis atau hujan kali ya. Enggak tahu bahasa Inggris saya. Kalau yang tadi itu gerimis, ini hujan. Aku sih pilihnya ini aja ya, cerah. Dan untuk apanya nih, mobilnya itu ada beberapa ya, dan sayangnya untuk di sini aku nggak bisa upgrade. Ini nggak tersedia di sini ya, nggak tahu kenapa, nggak tahu gimana juga, soalnya baru main ini. Kita coba lihat mobilnya, ada beberapa. Ini yang aku udah beli, ini yang kedua, ini yang kalau kalian baru main, ini yang pertama mobil bakalan kalian pakai nanti. Ini belum aku beli karena menurut aku dia buluk ya. Ini bagus, ini juga bagus. Dan aku sukanya yang ini karena ini cerah, motifnya juga bagus. Sayang banget di sini nggak bisa di upgrade. Oke, ini cuman review awalnya ya. Nanti untuk review perjalanannya itu banyak banget nih di video selanjutnya aja ya. Ini banyak banget pilihannya. Misalnya kita pilih dari sini, kita akan start dari sini dan kita akan pergi ke, bisa kalian pilih terdekat, terjauh juga ada. Terjauhnya ini ya GoFast, jadi kalian bisa pilih. Dan untuk perjalanannya nanti aku akan adain di video selanjutnya. Oke, bye bye. Untuk yang mau tahu apa judul, apa nama gamenya, nanti aku taruh di deskripsi ya, tinggal kalian cari di Play Store. Oke, bye bye, thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe nya bye bye.